Rencananya waktu kemarin mau ngambil apa? Bisa masak? Ya. Terus kemudian bagaimana ceritanya? Diri ketahuan. Ketahuan. Ya. Terus setelah ketahuan bagaimana upayanya untuk melarikan diri? Saya lari. Tapi itu ada masa. Tapi terus kemudian masanya diapakan? Dilempar? Yang baru itu ujar saya dibanding sama Mas Dari jadi mudah begini banting atau saya yang banting sama Mas Dari akhirnya yang sebenarnya saya pegang ya tidak berdekat ya saya pernah di bagian apa ini? Yang di Surabaya, dua kali, satu yang di Surabaya, dua kali lah. Ya, betul. Masuk luar? Ya. Yang mau masuk sel? Kemarin. Ya. Ayo. Jadi udah berapa kali? Sudah 10 kali. Dua kali yang ketahuan. Yang ketahuan. Sudah ketahuan. Yang ketahuan berapa kali? Ya, sama masuk. Bukan begitu. Masih penjara di sana. Tiga kali. Sama sekali. Bondetnya punya siapa? Saya. Teman. Yang bikin dia juga? Ya, nggak tahu saya. Maksudnya tadi namanya disuruh beja. Waktu di Surabaya mau ditangkap di Surabaya gimana ceritanya? Dari apa? Tapi kan saya jauh kan. Tapi enggak lempar sama orangnya lempar di jalan biar biar apa kaya biar yang mau jatuh biar takut ya biar biar oh itu kan iya lempar sama orangnya kan lempar biar ada orang biar biar lempar ada sama orang tapi memang biarnya ada sini sama orangnya ya kan buat durik lagi luka-luka kenapa itu? Kasus dugaan tindak pidana pencurian kendaraan dengan membawa bahan peledak jenis bondet. Sesuai dengan pasal 351 KUHP atau pasal 53 junto pasal 363 KUHP atau pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Kronologisnya korbannya saudara B 50 tahun Sukodono, kemudian juga untuk pelakunya ada dua orang, tapi sementara yang kita amankan satu. Kemudian TKP-nya di perumahan Kebun Agung Permen, di Kebun Agung, Kecamatan Sukodono. Kronologisnya pada hari Sabtu, tanggal 15 Januari, kira-kira jam 4 pagi, ini korban B
setelah akan menunaikan sholat subuh, ini melihat bahwasanya di rumah saudara A ini pintu terbuka, terus didapati pelaku akan mengambil kendaraan dari rumah saudara A. Setelah itu oleh saudara B, pelaku ini kemudian dikejar, kemudian ditarik kerah bajunya sehingga terjatuh dari kendaraan, kemudian diamankan oleh saudara B. Tetapi sebelum pelaku ini diamankan, saudara pelaku ini kemudian mengeluarkan sesuatu dari dalam sakunya, ternyata kemudian itu menimbulkan ledakan. Ternyata itu adalah sejenis bondet yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian pelaku kemudian berhasil kabur setelah meledakkan bondetnya tersebut. Kemudian setelah itu korban diberikan perawatan, kemudian diidentifikasi oleh kita dari Polres. Kemudian setelah dilakukan identifikasi, kita bisa memastikan bahwa pelakunya adalah saudara Hur dan saudara Topik, saudara Gropik. Nah, kemudian saudara Hur tempat tinggalnya di daerah Pasuruan. Kemudian kita lakukan upaya paksa kemarin di sana, dan alhamdulillah bisa tertangkap salah satu pelakunya. Dan korbannya itu, saudara Hur ini merupakan residivis ya, pernah keluar dari lapas Bangil pada bulan September 2020 kasus pencurian sepeda motor. Kemudian saudara Hur juga ini adalah DPO daripada Polsek Sukolilo Polrestabes Surabaya. Ini daftar DPO-nya. Karena pernah di Surabaya itu kasus pencurian kendaraan bermotor diparkir di dalam rumah, ketahuan, kemudian dilakukan pengejaran, saudara Hur ini melemparkan bom bondetnya. Sehingga masyarakat yang mengejar ini menjadi ragu-ragu dan takut untuk mengejar, sehingga dia bisa meloloskan diri. Jadi ini sudah berulang kali melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan senjata adalah bom bondet tersebut. Dan korbannya siapa? Korbannya saudara B, alamat di Sukodono, Sidoarjo. Pekerjaannya nanti kita ini. Nanti kita ini lagi. Ancaman hukuman di pelaku dan untuk ancaman hukumannya ini adalah pasal 351 KUHP, ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dan percobaan pencurian ini 5 tahun, kemudian pengerusakan dengan ancaman 2 tahun 8 bulan. Dan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51 ini ancaman hukumannya paling tinggi 20 tahun. Untuk Gropik sendiri, apakah sudah dikantongin identitasnya sama apa? Lokasinya mungkin, Dan? Ya, untuk identitasnya sudah kita inikan, sedang kita lakukan upaya selanjutnya untuk pencarian terhadap yang bersangkutan. Ada yang ditunggu nggak? Enggak, bukan. Medianya ada yang ditunggu nggak? Medi? TV One? Medi. Wah, udah. TNI ya. Ya. Disamarkan ya? Ya, enggak usah kesatuan. Salah lagi gitu. Bumerang. Sudah saya tadi Pak Yani sudah saya suruh hubungin Pak Kasat biar cek ya. Sebentar. Ya. Oke. Oke. Tapi lambangnya ini ya.